Belajar matematika asik dan kreatif bersama Abik. Oke, kali ini pecahan ya. Kita misalnya menjumlahkan 1 per 2 plus 1 per 3. Kan kalau pakai cara umumnya disamakan penyebut ya, 2 dan 3 biar sama, ini per 6 gitu ya. Jadi 3 per 6 gitu ditambah, ini per 6 juga ya, per 3-nya jadi per 6 adalah 2 per 6. Sama dengan 5 per 6. Oke. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Abik. Cara yang lebih mudah adalah kita dengan langsung saja kalikan silang saja begini ya. 1 kali 3, 3. 2 kali 1, 2. Gitu ya, 3 ditambah 2 berapa? 5. Per, nah, 2 langsung kalikan 3. 2 kali 3, 6. Selesai sudah. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Abik. Contoh lagi, misalnya ini ya. 1 per 3 ditambah 2 per 7 misal. Nah ini langsung saja. Jadi yang langsung apanya? Boleh 1 kali 7 ya. 1 kali 7, 7. 3 kali 2, 6. 7 tambah 6, 13. Gitu aja. Per 3 kali 7, 21. Selesai sudah. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Abik. Bagaimana kalau pengurangan? Pengurangan juga bisa saja. Misalnya mau berapa? 1 per 3 dikurangi, ya contohnya ini lagi ya, 2 per 7. Nah, jadi ya langsung saja. 1 kali 7, oke, Paman Abik. Pakai warna yang berbeda. 1 kali 7, ini adalah 7, dikurangi 3 kali 2 adalah 6. 7 dikurangi 6 berapa? 1. Gitu ya. Dibagi 3 kali 7-nya tetap 21. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Abik. Kok begitu mudah sih? Ya memang mudah. Kita coba lagi ya. Misalnya mau penjumlahan atau pengurangan? Bolehlah pengurangan. 2 per 3 misalnya dikurangi dengan 3 per 10. Wow, ini kan keren juga ya. Caranya gimana? Langsung saja kalikan silang gitu ya. 2 kali 10-nya adalah 20. Gitu, nanti dikurangi 3 kali 3 adalah 9. 20 dikurangi 9 berapa? 11. Gitu saja. Per 3-nya langsung dikalikan dengan 10. 3 kali 10, 30. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Abik. Seandainya hasil akhirnya masih bisa disederhanakan, ya kita sederhanakan. Gitu saja ya. Oke. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Abik.